Kita sekarang sedang berada di Portugal. Tempat aku menginap, ini kamar mandinya. Tuh, ada wastafel, ada shower, terus ini ada kopi, teh, lemari standar ya. Ini kasurnya dapat sofa bed juga nih, bisa dijadiin kasur. Ini meja kerja, ada kulkasnya juga sama TV, not bad lah. Hari ini aku baru aja nyampe dari Jakarta ke Lisbon sekitar 24 jam penerbangan, baru sampai hotel, check-in buat acara Nircon. Jadi aku di-invite untuk speaking di acara Nircon di Lisbon, makanya nih berangkat. Padahal baru 2 minggu lalu ya, dari belum nyampe 2 minggu kayaknya, dari Gamescom ini pulang sebentar terus berangkat lagi. Nah, apa sih itu Nircon? Tentang apa? Nanti aku akan cerita lebih lanjut. Sekarang mau beres-beres dulu, unpacking. Terus mau lihat-lihat dulu sekitar area seperti apa. Ini kan hari Sabtu ya? Hari Sabtu, besok Minggu mungkin akan cek ke venue, sekalian ambil badge. Habis itu acaranya akan dari Senin, Selasa, Rabu. Kamis aku udah pulang lagi. Oke, ikutin terus keseruan di Nircon 2022. Arsitekturnya Portugal. Jalanannya kayak gini. Kita sekarang mau belanja dulu, beli kebutuhan sehari-hari, cemilan gitu-gitu di mall. Sebelum ke mall, kita mau ke metro dulu, stasiunnya, kereta transportasi publiknya, untuk beli kartu. Lihat kayak apa ya. Nah, ini stasiun metronya. Kita lihat kayak apa ya. Tiket ini bahasa Inggris, kalau belum punya kartunya yang ini Vive Via Gram Card, ini satu orang. Nah, ini yang sekali jalan, ini yang bisa di top up, ini yang 24 jam. Tadi beli yang ini, jadi keluar dari bawah sini bayarnya tinggal masukin kartu aja ke sini atau uang. Tinggal nyari kereta yang kita ke São Sebastião. Santa Apolonia, Marques de Pombal. Thank you.
Nah, kita sudah sampai di mallnya. Ternyata mallnya langsung tembus ke stasiun ya. Kita lihat di sini. Kita udah beli kartu metro, terus lihat mall sebentar, lihat ada apa, terus beli McD buat makan malam. Sekarang kita jalan balik ke hotel. Nah, ini jalannya tanjakan ke atas. Kita tadi beli McD makan malam, roti buat dibawa besok kalau lapar di tengah-tengah acara. Terus ini buah-buahan dan yogurt apel. Nah, untungnya di sini ada kulkas, jadi bisa ditaruh kulkas dulu. Yogurtnya kita taruh kulkas dan buah dan minumnya kali ya. Oke, jadi sekarang ceritanya ada acara apa sih di sini? Arsanesia itu kita ngembangin produk namanya Reality Chain. Itu basically digital world lah, dunia digital yang bisa connect sama blockchain. Nah, itu kita start tahun lalu ya, bulan Maret, sekitar Maret-April 2021. Udah setahun jalan dan baru aja bulan September kemarin launching satu digital world-nya, metaverse pertamanya. Si Reality Chain itu salah satu investornya adalah VC arm-nya dari blockchain protokol yang namanya NIR. Ini sorry kalau misalkan agak bahasanya banyak yang asing ya, jadi aku berusaha menjelaskan dengan bahasa yang sesimpel mungkin. Kalau ada yang baru pertama kali dengar blockchain ya, ada Bitcoin, ada Ethereum. Nah, ini ada juga namanya NIR Protocol. Si Reality Chain itu produknya utamanya dibangunnya di NIR Protocol. Jadi, ada acara namanya NIR Conference atau NIRCon di Lisbon, di mana aku diminta untuk datang sebagai salah satu pembicaranya. Jadi, kurang lebih seperti itu kenapa bisa tiba-tiba ada di Portugal, karena diminta untuk jadi speaker untuk sharing tentang Reality Chain di acara NIRCon ini. Acaranya itu nanti hari Senin, Selasa, Rabu ya. Itu ada talk, ada conference, ada hackathon, ada networking. Kalau dari aku sih utamanya tujuannya sebenarnya lebih ke speaking aja ya, karena udah di invite untuk speaking. Jadi aku bakal talk di sana, memperkenalkan Reality Chain sambil coba bangun network aja. Jadi udah ada beberapa meeting yang aku set up, tapi nggak akan sepadat Gamescom ya, akan lebih chill lah acaranya, jadi nggak akan secapek itu juga. Cuma yang menarik adalah ini pertama kalinya ke Lisbon, Portugal, dan kesan pertamanya arsitekturnya itu unik sekali walaupun di tengah kota, tapi tetap mempertahankan kekhasan Portugalnya. Terus transportasi publiknya tadi cukup nyaman dan mudah digunakan. Yes, so far sih baru itu mungkin yang agak sulit bahasa ya. Karena di sini lebih banyak menggunakan bahasa Portugal. Jadi kayak mau mesen makan juga jadi agak susah gitu. Jadi tadi akhirnya jadi beli McD aja yang yakin-yakin dulu. Dan karena masih capek habis perjalanan panjang, jadi yang cepat dekat hotel aja. Besok hari Minggu rencananya bakal lihat venue-nya, ambil badge sambil lihat-lihat sekitaran.
Itu sih paling untuk hari pertama dari Nirkonnya nggak banyak keliling, emang belum banyak keliling. Moga besok dan lusa bisa lebih banyak lagi yang aku share ke teman-teman semua. Oke, thank you semuanya, kita ketemu lagi besok.